didatangi oleh Nabi SAW, yang mana kata Nabi, wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Selamatkan aku daripada dua orang ini. Maka terjagalah Sultan Nuruddin pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak bincangkan seorang Sultan dan seorang Wali Allah. Seorang Sultan dan seorang ulama juga. Siapa? Dialah Sultan Nuruddin Mahmud Zinki, yang merupakan ayah saudara kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bila mana Sultan Nuruddin Mahmud Zinki memerintah kerajaan Damsyik pada masa itu, yang mana di bawahnya ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana dia tugaskan Sultan Salahuddin untuk menjadi ketua polis pada masa itu dekat kota Damsyik. Jadi bila mana Sultan Nuruddin Mahmud Zinki memerintah kerajaan Damsyik, dialah adalah seorang Sultan dan dia juga adalah seorang Wali Allah. Jadi bila mana satu malam Sultan Nuruddin Mahmud Zinki ni dia tidur, kemudian dalam tidurnya didatangi oleh Nabi SAW, yang mana kata Nabi, wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Selamatkan aku daripada dua orang ini. Maka terjagalah Sultan Nuruddin pada masa tu. Dia terjaga, dia hairan, adakah mimpi dia tu mainan ke macam mana ke. Dia tak faham apakah yang dimaksudkan oleh Nabi. Kemudian dia mimpi lagi sekali. Dia tidur, kemudian dia mimpi lagi sekali, yang mana dalam mimpi dia sama juga Nabi datang kepada dia, wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Maka ketika itulah terjaga Sultan Nuruddin pada masa itu. Kemudian dia masih lagi berfikir, adakah mimpi dia itu adalah kebenaran ataupun mainan tidur sahaja. Maka keesokan hari dia kumpulkan kesemua penasihat-penasihat dia dalam kalangan ulama juga. Dia pun ulama, dia pun wali Allah, maka penasihat dia juga adalah dalam kalangan ulama. Bila mana dikumpulkan semua penasihat dia dan diceritakan kepada penasihat dia apa yang dialami, apa mimpi dia, ketika itulah kebanyakan kesemua penasihat dia kata, wahai Sultan, sesungguhnya mimpi kamu itu adalah kebenaran. Mimpi kamu adalah benda yang benar. Maka bermula malam ni, kami sarankan kepada Sultan untuk kita berangkat ke kota Madinah. Ketika itu jugalah Sultan Nuruddin, dia mempersiapkan bala tenteranya untuk berangkat ke kota Madinah. Dalam keadaan dia tak tahu apa sebenarnya ada dekat kota Madinah, tapi dia berangkat juga dekat kota Madinah. Orang zaman dulu, bila mana mereka berada dekat Damsyik Syria, bila mana mereka nak ke Madinah, perjalanan kebiasaan manusia mengambil masa 1 bulan. Kebiasaan manusia mengambil 1 bulan bila mana mereka perjalanan daripada Syria ke Madinah. Tapi rombongan daripada Sultan Nuruddin Mahmud Zinki ni, Allah bagi karamah kepada dia, yang mana perjalanan dia hanyalah 15 hari sahaja. 15 hari sahaja, wallahu alam macam mana. Tapi mereka berjalan, kemungkinan Allah lipatkan bumi menjadi dekat perjalanan mereka daripada Syria ke Madinah. Lalu bila mana sampai dekat kota Madinah, macam biasalah, bila mana sampai dekat kota Madinah, bila mana orang alim, bila mana sampai dekat kota Madinah, mesti dia akan ziarahi makam Nabi SAW. Maka terus masuk masjid Nabi dan dia ziarahi makam Nabi SAW dan dia solat. Bila mana selesai solat, maka dia bersalam dengan masyarakat Madinah pada masa itu. Biasalah bila mana ada sultan, ramai nak bersalam. Ketika itulah bila mana ramai pergi bersalam dengan Sultan Nuruddin Mahmud Zinki. Ketika mana ramai pergi bersalam, ketika itulah dia memerhatikan seorang demi seorang. Dia memerhatikan setiap orang yang bersalam dengan dia. Sebab apa? Dia mencari dua orang yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Maka bila mana semua dah bersalam, ketika itulah Sultan Nuruddin dapati tidak ada orang pun muka macam dua orang dalam mimpi dia tadi. Dan hari itu jugalah dia nak bagi. Hari itu jugalah dia nak bagi sedekah kepada orang memerlukan, kepada masyarakat Madinah. Maka dia arahkan pembesar Madinah untuk kumpulkan orang-orang Madinah untuk diberikan hadiah, untuk diberikan sedekah. Maka datanglah ramai masyarakat Madinah untuk ambil hadiah daripada Sultan Nuruddin Mahmud Zinki. Ketika itu jugalah tujuan dia adalah untuk dia memperhatikan seorang demi seorang. Ada tak dua orang tadi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam mimpi dia? Dan ketika mana semua orang dah datang, ketika itulah, bila mana semua orang dah datang, tidak ada orang dah, semua dah datang, ketika itulah tanyanya Sultan Nuruddin Mahmud Zinki kepada pembesar, ada lagi tak masyarakat Madinah yang belum lagi ambil? Ada lagi tak yang belum datang dan belum ambil lagi hadiah daripada aku? Ketika itulah jawab mereka, tidak ada wahai tuanku, semua dah datang. Dan ketika itulah Sultan Nuruddin kata, mustahil, mesti ada lagi yang belum datang, belum ambil lagi hadiah daripada aku. Maka kata orang Madinah kata, tidak ada wahai tuanku, kalau ada pun, tengok, kalau ada pun ada dua orang pemuda yang mana mereka sangat baik, akhlak mereka sangat baik, mereka suka ziarahi Nabi, mereka suka membantu orang, suka bersedekah, mereka suka buat kebaikan sehingga kan menyenangkan kami dekat kota Madinah. Maka ketika itulah Sultan Nuruddin kata, panggilkan mereka datang sini.
panggilkan mereka datang ke sini. Lalu bila mana dah datang, mereka jumpa dengan Sultan Nuruddin Mahmud Zinki, maka Sultan tanya kepada mereka, kamu berdua daripada mana? Kamu berdua daripada mana? Dan ketika itulah mereka kata, wahai tuanku, kami daripada Morocco. Dan Sultan tanya, apa yang kalian buat dekat sini? Wahai tuanku, sesungguhnya kami berada dekat sini semata-mata kami rindukan kepada Nabi SAW. Kami berada dekat Madinah ni bukan kami nak bekerja, bukan kami nak minta sedekah, bukan kami nak ambil manfaat apa-apa dekat kota Madinah. Tapi kami duduk dekat sini semata-mata kami rindukan kepada Nabi SAW. Tengok jawapan dia. Tapi mereka tak tahu yang Sultan Nuruddin Mahmud Zinki ni merupakan seorang sultan yang sangat bijak. Ketika itulah Sultan Nuruddin kata, tunjukkan aku dekat mana rumah kalian. Tunjukkan aku dekat mana rumah kalian. Ketika itulah terkejut mereka. Bergelabah mereka. Gelabah mereka. Sebab apa? Sultan Nuruddin nak tengok rumah mereka. Lalu bila mana dibawa? Sebab bila mana? Itu adalah arahan Sultan. Nak tak nak mereka kena ikut. Nak tak nak mereka kena ikut. Dan dibawalah ke rumah mereka. Bila mana Sultan Nuruddin masuk ke rumah mereka, ketika itulah Sultan dapati dekat ruangan tamu mereka ada yang satu perabot, ada yang satu perabot almari lebih kurang sangat besar berada dekat tengah-tengah ruang tamu mereka, yang mana di bawah tu ada satu pemaidani yang sangat besar. Terkejut Sultan Nuruddin pada masa tu. Dia tanya, untuk apakah duduk dekat tengah-tengah ni? Tujuan apakah duduk dekat tengah ni? Dan ketika itulah Sultan Nuruddin mengarahkan askar dia untuk mengangkat dan mengalihkan pemain dani itu. Lalu bila mana diangkat perabot yang besar tadi dan dialihkan pemain dani itu, ketika itulah mereka dapati ada satu lubang, ada satu terowong dekat bawah tanah. Yang terowong itu sudah pun disiap digali. Dan ketika itulah lagilah takut dua orang lelaki tadi. Dan terowong itu dimasuki Sultan Nuruddin bersama askar dia, mengikuti dekat mana terowong ini akan sampai. Lalu bila mana mereka dapati rupa-rupanya terowong itu yang digali oleh dua orang pemuda tadi rupanya menuju dekat makam Nabi SAW. Kata Sultan Nuruddin, kalaulah lagi sikit lagi, sikit lagi mereka menggali, maka nescaya mereka akan sampai dekat jenazah Nabi SAW. Ketika itulah Sultan tanya kepada mereka berdua, sebenarnya kamu ni datang daripada mana? Dan masa itulah mereka mengaku, wahai Sultan, sesungguhnya kami adalah bangsa Yahudi dan kami diupah mencuri jenazah Nabi SAW. Dan kami diberi upah yang sangat tinggi untuk mencuri jenazah Nabi. Dan ketika itulah marahnya Sultan Nuruddin Mahmud Zinki. Marahnya Sultan Nuruddin. Ketika itulah Sultan Nuruddin memberi hukuman kepada dua orang tadi dengan hukuman mati dan digali balik lubang yang telah digali, maka dimasukkan satu macam bahan yang susah untuk tembus, dimasukkan sampailah penuh ruangan lubang yang digalikan oleh dua orang pemuda tadi. Jadi itu di antara kisah seorang sultan dan seorang wali Allah, Sultan Nuruddin Mahmud Zinki, yang merupakan seorang sultan di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi bila mana Sultan Nuruddin Mahmud Zinki mangkap, dah pun meninggal, dah pun wafat, ketika itulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerintah menggantikan tempat Sultan Nuruddin Mahmud Zinki. Jadi itu di antara kisah kita pada malam ini berkaitan dengan seorang sultan yang sangat alim, seorang sultan wali Allah. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada anda juga dan anda boleh belajar sesuatu. Andai kata perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda, kongsikan kepada orang lain juga, kongsikan kepada ahli keluarga. Semoga orang lain pun boleh belajar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum, apa khabar anda semua? Okay, hari ini saya nak kongsikan kepada anda, alhamdulillah kami dekat The Snack Cookies, kita ada satu promosi sempena kemerdekaan, yang mana saya nak kongsikan kepada anda. Semoga dengan promosi kami bagi kepada anda, semoga anda pun dapat manfaat yang sama. Apa dia? Yang mana sempena kemerdekaan, sempena kemerdekaan bermula daripada 18 hari bulan Ogos sampailah 31 Ogos, kita nak bagi percuma satu balang The Snack Cookies kepada anda. Yang mana The Snack Cookies ni daripada saya sendiri yang buat. Alhamdulillah, kita ada resepi, kita ada formula resepi yang kita pergi belajar kemudian kita buat. Alhamdulillah, daripada situlah kita berjaya ciptakan satu cookies yang sangat sedap. Yang sangat sedap, alhamdulillah, sehinggakan hari ini sangat ramai customer yang dah pun makan dan mereka puas hati dengan The Snack Cookies kami. Jadi apa yang kita nak kongsikan kepada anda adalah bermula daripada 18 hari bulan sampailah 31 Ogos nanti ni, kita ada promosi kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda satu balang The Snack Cookies. Kalau anda order 3, anda order 3 balang kepada kami, maka kita akan bagi 1 balang percuma. Anda order 6 balang kepada kami, kita akan bagi 2 balang secara percuma. Setiap 3 kita akan bagi. Okay, setiap 3 kita akan bagi percuma 1 balang The Snack Cookies. Itu bergantung kepada anda lah. Sebab macam hari tu dah ada customer kami yang order 9 balang dengan kami. Dia order 9 balang,
maka dia akan dapat 3 balang percuma The Snack Cookies. Jadi itu di antara value yang kita nak kongsikan kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda. Kita ada 2 perisa, kita ada 2 flavor. Flavor pertama adalah V Cookies dan perisa kedua adalah Char Cookies. Ha, kalau Char Cookies tu daripada coklat, kalau V Cookies ni daripada vanilla butter. Anda boleh pilih. Anda boleh pilih yang percuma ni, anda nak perisa yang mana. Nak Char Cookies pun boleh, nak V Cookies pun boleh. Ha, terpulang kepada anda lah, anda suka yang mana satu. Jadi, promosi ni sengaja kita buat supaya kita boleh bantu anda juga. Supaya bila mana anda makan, anda boleh rasa kepuasan sampai puas makan The Snack Cookies. Sebab kita dapati ramai di antara customer kami yang bila mana dia makan, bila mana dia order The Snack Cookies, dia rasa tak puas. Satu botol tak puas, dua botol tak puas. Sebab itulah kita buat promosi, anda order 3 botol dengan kami, anda akan dapat 4 botol kesemuanya. Ha, kita akan bagi satu percuma kepada anda. Dan ada juga customer saya baru-baru ni, saya nak kongsikan kepada anda. Macam kemarin customer saya, dia order 9 balang yang tadi saya cerita tadi. 9 balang dia order dengan kami, maka dia dapat 3 balang percuma. Apa yang bestnya, 3 balang percuma ni bukan untuk dia. Yang percuma tadi 3 balang bukan untuk dia. 9 balang dia order untuk dia. Tapi yang percuma 3 balang tu, dia minta kepada kami untuk postagekan kepada parents dekat kampung. Ha, dia minta postage dekat parents dekat kampung. Jadi itu di antara macam terpulanglah kepada anda. Anda nak buat apa, tapi insyaAllah kita akan bantu anda. Ha, anda nak bagi hadiah kepada orang anda sayang ke, nak buat kebajikan ke, insyaAllah kita akan bantu anda selagi mana kita mampu. Jadi itu di antara apa yang kita ada. Siapa berminat boleh WhatsApp terus nombor kat bawah, insyaAllah daripada 18 hari bulan sampailah 31 hari bulan promosi kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.